Air Mumu atau wilayah Kecamatan Gunung Raya ini tidak hanya kaya dengan potensi wisata alam yang indah, tapi juga kaya dengan potensi wisata buah-buahan. Tidak hanya terkenal dengan salak, salah seorang warga Air Mumu atau Bapak Kepala Desa Hardam Nadi mengembangkan layanan wisata buah-buahan, tepatnya di Desa Air Mumu. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat selintas yang dinamakan wisata buah-buahan Air Mumu, yakni jeruk Air Mumu. Halo saudara pemirsa, kali ini kami akan berada di salah satu lokasi buah-buahan, tepatnya di Desa Air Mumu. Jeruk di Air Mumu, Kecamatan Gunung Raya, yang ditanam oleh Kepala Desa Air Mumu Hardam Nadi pada lahan seluas 2 hektar dengan tanaman jeruk sebanyak 700 batang. Yang namanya buah-buahan, yakni jeruk. Jadi ketika kami tadi berbicara dengan Bapak Kepala Desa Air Mumu sebagai pemiliknya, beliau menanamnya sebanyak 700 batang. Kita dari segi melihatnya saja kita sudah senang, buahnya yang cukup bagus dan sangat kuning. Warna sangat merah, cukup bagus. Rasanya cukup enak dan manis. Ini kalau Anda ingin makan jeruk misalnya, Anda datang aja ke Air Mumu, berada di pinggir jalan. Anda juga bisa merasakan angin sepoi-sepoi di sini. Kawasannya yang luas, angin sore atau angin pagi sangat terasa enak sih. Sangat manis sekali. Buahnya juga gede. Jadi kalau Anda datang ke Padang Menteri dan di sini ya, di daerah Air Mumu ini, wah, kita bagus merasakan lahan yang luas, lokasi yang sangat bagus. Jadi kalau Anda menginginkan datang ke sini, datanglah pada hari Minggu, boleh. Atau sehari-hari Anda datang ke sini. Di sini juga ada kuliner, yang namanya kuliner buah-buahan, atau wisata buah-buahan. Jadi fiturnya cukup bagus. Nah, jadi jeruk ini jumlah yang ditanam di pada lahan 2 hektar ini menurut Pak Kades kita bicara tadi, atau Pak Hardam tadi, itu memang membutuhkan perawatan yang ekstra. Jadi dalam menanamnya juga perlu perawatan yang baik, baik pemupukan. Jadi dia menanam pada lahan seluas 2 hektar. Kita bisa memilih jeruk yang manis, kita pilih sendiri ya. Jadi
kalau kita memetik, kalau di sini kan terlihat sangat bagus. Tapi ada juga jeruk yang kelihatannya tidak cantik. Kita lihat dari permukaan kulitnya kurang cantik, ya. Tapi ketika kita buka isi di dalamnya, nah kita lihat di dalamnya nih, nah, sangat berbeda. Tapi rasanya sangat enak. Ini kan berbeda nih. Tapi yang ini rasanya enak. Lebih manis. Nah, jadi kalau Anda datang ke sini, kalau Anda yang menyukai untuk buah-buahan gitu kan. Pasangan kan ini Mumu. Ini ada dua orang ini. Bukan. Dua sangat senang. Bukan. Memakan buah-buahan. Atau buah itu. Ini gimana rasanya, Mas? Manis, Kak. Manis, ya? Kalau Mas ini gimana rasanya? Manis. Mereka mengaku, kan? Ada dua orang ini mengatakan manis. Manis. Secara tidak langsung kita... Bijinya cuma satu. Sudah manis, gitu kan? Nah, buat Anda yang untuk yang berminat gitu, datangnya ke Air Mumu. Anda bisa langsung lihat di sini, Anda bisa langsung petik buahnya.